Assalamualaikum, anda bersama saya lagi Nur Azlina Rizwan dalam episod terakhir Intai Intai Deco. Ingin tahu apa yang menarik hari ini? Teruskan bersama saya sehingga ke akhir rancangan. Barangan antik mempunyai nilai sejarah dan harga yang tinggi. Bagi Nick Helmi, Nick Abdul Rahim, barangan antik begitu dekat dengan hidupnya. Bermula sebagai hobi, kini dia mempunyai pelbagai koleksi antik yang dipamerkan di setiap ruang sudut rumahnya. Jom ikut saya kita menjenguk kediaman Nick Helmi yang terletak di Country Heights, Kajang, Selangor. Terata indah milik Haji Nick Helmi, Nick Abdul Rahman yang tersergam indah di Country Heights Kajang Selangor ini sangat memukau pandangan tatkala kami menjenguk masuk ke sini. Sangat menjiwai seni hiasan dalaman antik serta seni bina klasik membuatkan Nick Helmi begitu menghargai barangan warisan yang menjadi koleksi pribadinya sejak 14 tahun lalu. Saya rasa perkara ini adalah merupakan warisan turun-temurun dari keluarga pun dah macam ni dulu. Jadi ikut pada saya, lepas itu pada anak saya mungkin satu hari pun akan berada dalam suasana yang sama. Barang warisan, saya suka ni barang-barang tu ada sejarahnya, ada warisannya dan umumnya kayu. Tapi disebabkan oleh keadaan dah moden, isteri saya pun bukan orang Kelantan sepenuhnya. Jadi mereka pun suka jugalah kepada furniture-furniture daripada luar negeri ataupun furniture-furniture daripada bentuk Italian. Keunikan serta ketelitian pembuatan barangan antik sangat dikagumi Nick Helmi. Baginya, setiap hasil warisan ini mempunyai nilai estetika dan sejarahnya tersendiri. Contohnya, pintu gerbang yang tersergam indah di hadapan kediamannya ini satu daripada barangan antik kegemaran. As you enter the house, you boleh nampak pintu gerbang dia tu. Gerbang tu cantik. Istana-istana dulu. Itu daripada istana Terengganu lama ni. Jadi saya dapat pintu gerbang. Rumahnya dah dilepaskan ke Museum Negara. Jadi pintu gerbang tu saya ambil juga dan saya ubah suai lah untuk kedudukan saya sini. Sudah dapat. Orang-orang Melayu dulu, terutama sekali pembesar-pembesar dia, dia percaya nak masuk rumah tu mesti masuk ke pintu gerbang. Jadi sebab itu pintu gerbang atas itu letaknya ayat suci. Jadi dia masuk bawah tu ada ayat-ayat pujian kepada kebesaran ilahi, kehebatan Nabi-Nabi. Jadi itu merupakan satu lambang masuk, masuk rumah awak. Maknanya dia mendapat rahmat melalui. Rumah saya ini di pintu-pintu semua ada ayat-ayat suci saya letak. Koleksi barangan antik Nick Helmi ada yang mencecah ratusan tahun. Malah setiap satunya mempunyai sejarah dan seni halus tersendiri. Antaranya lampu siling dari Indonesia ini. Ini contohnya sejarah barang ini. Okay. Ada sejarahnya. Yang ini pun ada sejarah dia. Ada sejarah. Yang saya ini dapat daripada Indonesia. Saya daripada Indonesia tapi saya dapat dibawa dari Belanda. Susah nak dapat. Memang susah nak dapat dan memang tak dapat dibuat tim. Penataan hiasan dalaman keseluruhan kediaman Nick Helmi sememangnya dimonopoli barangan antik yang tinggi nilainya. Ketelitian dan kerajinan perlu bagi menjaga kualiti perhiasan klasik ini tetap tampak indah dan bersinar. Oh, biasa macam ni. Dalam tu sirih, tembaka. Inilah rokok. Handbag orang dulu ya. Dia buat daripada tembaga dan agak berat ya. Berat. Memandangkan sekarang orang dah ada macam-macam handbag leather dan sebagainya. Jadi timba sebegini atau handbag disimpan ya. Gini disimpan sebagai macam kenal. Ini. Macam Encik Helmi. Dia apa? Frame kan ya? Yang kotakkan. Sekarang dikotakkan boleh jadi aksesori rumah. Dari ruang santai keluarga ke bilik santapan sehinggalah ke bilik utama, sentuhan Nick Helmi pastinya mencetuskan suasana mewah klasik warisan dahulu. Peti besi hijau ini adalah peninggalan arwah ayahnya. Kami tertarik melihat satu sudut yang dipenuhi dengan barangan tembaga
zaman Kesultanan Melayu yang pernah digunakan raja-raja terdahulu. Ini adalah koleksi pribadi saya yang mengumpulkan barang-barang tembaga dahulu kala. Digunakan oleh raja-raja Melayu di satu ketika dulu. Sebagai contohnya, bekas nasi tambah ini. Ini adalah bekas tambah nasi. Dihidang sebegitu rupa dan dibuka. Dalamnya masuk nasi untuk dihidangkan kepada orang-orang bangsawan zaman-zaman lampau. Lorekannya, kehalusan tenunannya mempesonakan. Saya buat koleksi ini sebagai satu penghayatan warisan dulu. Cik Helmi mungkin boleh cerita sikit pasal ini tembaga adalah, antik ni. Tembaga antik dipanggilnya dulang bertudung. Dulang bertudung ni adalah alat-alat kebesaran penghantaran orang Melayu Kelantan dulu. Jadi di dalam ni diletaklah barang-barang persalinan, barang-barang hantaran dan ditutup kemudian dijunjung. Jadi sampai sekarang jadi hiasan rumah. Jadi menjadi hiasan. Antara aksesori rumah, yang prestige ya. Oh, di prestige. Di prestige sebab prestige. Susah nak dapat susah. Sekarang. Semestinya koleksi hiasan dalaman milik Nick Helmi sangat unik dan bercita rasa tinggi. Berkonsepkan antik klasik seperti membawakan kami berada di zaman lampau. Mengekalkan susun atur kediaman mengikut cita rasa tersendiri adalah kepuasan setiap individu dan yang paling penting, keselesaan seisi keluarga. Bermula dengan wall ini dipecahkan untuk nampak seperti tingkap. Penataan ala Inggeris sering dikaitkan dengan hiasan bermotifkan bunga. Bagi Rafidah Haji Kastawi yang sememangnya meminati gaya berkenaan, memilih untuk mengurangkan hiasan bermotif bunga agar ruang di kediamannya tidak kelihatan terlalu sarat. Kita ke kediaman Rafidah di Taman Setiawangsa Kuala Lumpur bersama wartawan Nur Azian Abdul Karim. Lazimnya, gaya penataan Inggeris sering dikaitkan dengan motif bunga-bungaan. Bagi Rafidah Haji Kastawi, dia menerapkan elemen bunga-bungaan yang minimum agar kediamannya yang berkonsepkan Inggeris tidak kelihatan terlalu sarat. Okey, saya memang begitu berminat dengan rekaan kedesaan Inggeris. Tapi saya cuba nak mengurangkan elemen yang ada dalam kedesaan ini sebab biasanya kita akan terbayang dengan bunga yang sarat dan sebagainya. Tapi untuk rumah saya contohnya pada pemilihan wallpaper, saya ambil agak kurang warna tu dengan bunga-bunga yang banyak. Kemudian saya minat dengan warna merah, cuba saya masukkan dalam elemen langsir dan juga bunga dan yang begitu ringkas sajalah. Warna senada mendominasi latar ruang kediaman. Perabot warna sama menjadikan ruang tampak lebih luas, memudahkan lagi tugas pemilik menyesuai padan perhiasan. Warna merah menambah seri ruang tamu. Sebenarnya idea rumah ni adalah kombinasi akak dan juga suami. Tapi bila akak sukakan kedesaan Inggeris dan suami sukakan tradisional Melayu yang mana kita perlukan ada kemasan kayu, jadi datanglah ideanya di sini. Bermula dengan wall ni dipecahkan untuk nampak seperti tingkap. Dan bila kita masukkan gunakan ni, biasa kita boleh gunakan banyak material yang lain. Tapi di sini akak gunakan kayu supaya nampak tradisional tu ada di situ. Dia sampai penggunaan batu ni lah. Nampak dia rustic sikit dan nampak macam kedesaan Inggeris tu terserlah antara tradisional dan juga kedesaan Inggeris. Tetapi suami ada tak bantah kalau kata pemilihan dekorasi tu ke? Kadang-kadang bila kita ada minat yang berlainan kan, macam mana tu? Sebenarnya antara akak dengan suami memanglah kadang-kadang kita memang kontra sebab saya ni suka berimajinasi dan suami agak rasional orangnya. Jadi bila kita berbincang dan saya bayangkan pada dia, jadi lama kelamaan idea tu boleh bersatu.
pemilik menghias ruang makan secara ringkas agar tidak sarat dengan pelbagai dekorasi. Namun tetamu pasti tertumpu kepada hiasan water feature yang mencetus suasana mendamaikan. Kak rasalah sambil kita bermakan kan, kita nakkan suasana yang nyaman dan juga yang tenteram sambil berborak-borak tu. Jadi saya kira di sinilah water feature yang sesuai. Dan satu lagi adalah maintenance kurang sikit sebab tak perlukan ruang yang besar dan juga bajet yang besar untuk water feature yang sebegini. Nah, ini sebenarnya saya nak tunjuk satu lagi yang istimewa di bahagian ni, iaitu di bahagian tangga ni. Kalau kita perhatikan sebenarnya rekan asal ni berlubang kan? Ya, saya. Tapi ditutup dengan cermin. Ya, betul. Jadi kenapa? Ada cerita di sebaliknya kan? Sebenarnya memang ada cerita. Salah satu sebab sebelum ini keadaan di tangga ni dia berlubang. Dia ada hole lah untuk tiga ni. Tapi satu hari tu datang kawan bawa anak dia umur dalam 4-5 tahun. Dia melompat daripada tingkat yang atas ni ke bawah. Nasib baik di bawah ni tak ada apa kan. Jadi di situ timbul idea saya untuk menutup lubang ni untuk dijadikan sebagai display kabinet. Rafidah dan suami bersepakat mewujudkan ruang santai khusus untuk anak-anak. Okay, ini satu bahagian yang hasil daripada renovasi rumah saya. Di mana sepatutnya kita letakkan family hall di sebelah sana, tapi saya bawa ke sini untuk dijadikan tempat anak-anak dan kawan-kawan menonton televisyen dan berehat. Contohnya saya letakkan sini magazine dan juga buku-buku Reader Digest untuk membaca, dan saya rasa dia tidak mengganggu sekiranya ada tetamu di bahagian bahagian living hall. Hasil kombinasi idea suami isteri, gaya tata hias anjung dan halaman rumah diterap dengan elemen tradisional dan kedesaan. Dari bawah kami ke tingkat atas yang dihias serba ringkas. Konsep kedesaan Inggeris masih kekal di kamar anak serta kamar utama. Rafidah memilih kertas dinding bercorak di bahagian kepala katil agar kamar tampak eksklusif. Di sini adalah lubuk saya sementara menghabiskan thesis untuk PhD saya, dan ini juga adalah idea suami memandangkan untuk kami hasilkan satu bilik study di sini agak sukar. Jadi kebetulan masa kita pindah ke sini ada beberapa almari yang tak boleh nak dimasukkan dalam bilik. So disusun akhirnya jadilah cubicle sebenarnya untuk saya menyiapkan kerja-kerja saya. Walaupun mempunyai cita rasa yang berbeza, Rafidah dan pasangannya berjaya membuktikan kediaman tetap kelihatan menarik dan eksklusif, hasil gabungan idea yang kreatif. Lazimnya ya, si pemilik akan menetapkan satu konsep tata hias untuk diterapkan di setiap sudut kediaman. Tetapi bagaimana pula ya dengan kediaman yang menampilkan pelbagai gaya penataan di sudut yang berbeza? Bersama saya, kita intai-intai sebuah apartmen yang terletak di Bukit Raman Putra, Sungai Buloh yang menampilkan kreativiti si pemiliknya. Apartmen ke galeri ni? Jom kita tengok. Intai-intai Deco kali ini ya terpanggil untuk berkongsi kreativiti dua buah kondominium bersebelahan yang dimiliki oleh seorang pemilik. Bagaimanapun ya, pemiliknya tidak mahu namanya disebut kerana konon-kononnya pemalu. Jom kita tengok dulu kondo yang satu ni yang berkonsepkan ala-ala Arab. Sekejap lagi kita jengah ke kondo sebelahnya, iaitu berkonsepkan moden dan juga kehijauan atau jungle. Jom. Ala-ala Inggeris pula. Cantiknya pinggan dia. Ala-ala bunga teratai.
Menurut pemilik apartmen, ruang ini adalah khusus untuk tetamunya. Ruang makan berkonsepkan Inggeris kolonial menjadi pilihan kerana pemilik terpesona dengan konsep hiasan berkenaan. Mementingkan keselesaan, pemilik menghiasinya agar tetamu berasa seperti berada di rumah sendiri. Sementara di ruang tamu pula, pemilik menata hias ruang dengan gaya contemporary. Padanan warna terang dan ceria, aksesori perhiasan mendominasi ruang yang agak terhad. Mana pula yang dikatakan konsep ala Arabik? Terlihat bilik di sebelahnya. Pelbagai rona warna menyerikan bilik tidur yang berkonsepkan Arabik mencetuskan suasana eksotik untuk tetamu. Dari unit pertama kondominium yang saya kunjungi, saya menjengah pula ke unit bersebelahan yang didiami pemilik sekeluarga. Modern dan tenang, ya, itulah yang ingin diterapkan oleh pemilik apartmen ini di apartmen keduanya. Di mana ya paintings atau lukisan-lukisan daripada artis tempatan turut dipamerkan di setiap pelusuk dinding rumahnya bagi menimbulkan suasana tenang dan nyaman. Teruja dengan lukisan bertema Nusantara, pemilik menghiasi dinding ruang tamu dengan lukisan hasil karya pelukis muda tempatan Hadi Saleh agar dapat membangkitkan mood semula jadi dalam rumah. Selain itu, dia juga mempamerkan koleksi barangan peribadi yang unik bagi menampilkan suasana yang berbeza dan unik. Beralih ke ruang makan, pemilik memilih set meja makan Lux Sinar supaya ruang yang sempit tampak lebih luas. Malah pemilik menghiasi meja dengan replika pelbagai haiwan untuk menyerikan lagi meja makan sekaligus melahirkan ketenangan dan kemesraan. Cakera padat yang disusun dengan rapi mencerminkan sifat penghuni apartmen ini yang sentiasa mengutamakan kebersihan dan teratur. Malah bilik tidur anak juga sentiasa tampak kemas dan rapi. Dengan daya kreativiti yang tinggi, kepelbagaian konsep dalam sebuah kediaman mampu mencetus kelainan dan keunikan yang tersendiri. Dari luar, keunikan rumah ini terserlah menyebabkan kami tertarik untuk melihat keindahannya dengan lebih dekat. Pemiliknya yang memilih konsep modern contemporary mengambil masa hampir setahun untuk menzahirkan gaya ini. Menurut si pemilik, pengubahsuaian banyak dilakukan agar ruang sedia ada bertambah luas untuk keselesaan ahli keluarga. Warna putih mendominasi keseluruhan ruang kediaman. Warna terang sofa dan permaidani menaikkan seri ruang ini. Pemilik bijak menggunakan kelebihan setiap ruang. Padanan set meja makan 4 persegi berkerusi 8 dengan aksesori hiasan yang ringkas menjadikan ruang makan kelihatan menarik. Laman yang dihias rapi menarik perhatian kami. Ruang santai atau patio yang dibina menyuntik elemen semula jadi serta memberi ketenangan yang diperlukan pemiliknya bagi menghilangkan kekusutan harian. Masih kekal dengan warna putih, pemilik pastikan ruang ini sentiasa bersih dan kemas memandangkan masa lebih banyak diluangkan bersama keluarga di sini. Kami berpeluang ya menjenguk hiasan di tingkat atas. Kamar utama dihias umpama sebuah suite hotel mewah. Malah daripada pemerhatian kami, susun atur dan tata hias bilik mandi dengan elemen semula jadi bagaikan berada di sebuah spa. Apa jua konsep yang ingin ditampilkan, asalkan kreatif, kediaman pasti tampak eksklusif dan menawan. Masa berlalu begitu pantas sekali. Intai-intai Deco akan melabuhkan tirainya untuk musim kali ini. Kepada anda ya yang punya idea atau pandangan, bolehlah emailkan kepada kami di intaideco@tv3.com.my.
Dan kepada anda yang terlepas menonton episod-episod yang lalu, bolehlah layari www.tonton.com.my. Salam hormat daripada saya, Nur Azlina Rizwan, bagi pihak kru penerbitan Intai Intai Deco. InsyaAllah Intai Intai Deco akan menemui anda lagi di musim hadapan.